Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di Bintang CF Channel. Sekarang kita mau belanja bulanan, bulan Januari. Kalau kalian penasaran, jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke media sosial kalian. Yuk, kita langsung ke videonya. Hai teman, ini kita lagi ada di tempat toko susu sama popok. Jadi kita mau beli popok sama susunya anak-anak selama 1 bulan. Adek, tunggu ya. Nih kita lagi tanyain popoknya. Jadi kita 1 bulan itu butuh popok sekitar berapa ya? 9 itu bungkus ya popok yang isinya 54 untuk 2 anak gitu teman-teman. Udah kita langsung tungguin aja dulu, terus ikutin aku terus belanja ya. Yuk lanjut. Shelo ketinggalan pak. Oke teman-teman, kita ini sudah belanja keperluannya anak-anak. Tuh ada di belakang berdus-dus ya, seperti biasa selama 1 bulan. Dan tadi kita nemuin Oreo terbaru. Kalian sudah pasti tahu, yaitu Oreo Dumpling. Dan ini dijual ya teman-teman, ini satuannya segini tuh 11.500. Oke, kita akan cobain dulu. Aku bakalan bukain dulu ya. Oh teman-teman, ini sudah aku buka, kita langsung aja cobain. Oh Blackpink, ya Allah senja, nanti dulu lagi rebutan ST teman-teman. Kita langsung aja cobain. Dan ini dia benar-benar pink ya teman-teman, bisa dilihat nih, wow beautiful ya. Dan dalamnya black atau hitam, berarti seharusnya pink black ya, bukan black pink. Kalau black pink luarnya black, dalamnya pink ya. Oke langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak deh. Emang enggak? Buat aromanya nih, menurutku ini aromanya red velvet ya teman-teman. Dan untuk rasanya juga ada red velvetnya ya. Terus sedikit beraroma kacang menurutku ya. Ini rasanya, jangan buka baru. Ini sudah besar, jadi teh botol itu ngeluarin kemasan baru gitu loh teman-teman, yang besar. Sehingga mau buka lagi, please. Kita coba lagi ya teman-teman. Hei, adek. Aku mau coba buka dalamnya. Jadi kayak gini dalamnya teman-teman, ya. Shelo sini aja nak. Kita cobain. Apakah rasa kacang atau red velvetnya itu dari krimnya atau luarnya ya? Kalau menurutku, ya ini lagi bicarain apa beli beras teman-teman. Kita coba yang ini, lampunya aja.
apa ya, rasa kacang-kacangnya itu dari sini nih, dari cookiesnya. Kalau yang hitamnya itu rasa coklat ya teman-teman, gitu. Jadi kalau ini double ya, double gini dimakan semuanya, itu aroma kuatnya kacang sama red velvetnya teman-teman. Udah teman-teman, kita lanjut aja unboxing nanti di rumah ya. Ini adik lagi cobain Oreo Blackpink-nya teman-teman. Ini Shelly ini pandai untuk rasa-rasa teman-teman. Nih, adik enak ya. Adik enak. Papa lagi beli beras. Tunggu dulu. Dek, adik sini loh. Adik enak. Enak. Proof nih dari adek. Yummy. Enak. Nah teman, ini aku sudah di rumah dan waktunya unboxing. Oh ya, aku cuma kasih tahu aja. Jadi kalau misalnya kita selesai belanja, biasanya memang belanjaannya kita taruh bagian sini. Kalau kalian ikutin video-video aku yang bersih-bersih gudang itu ya, yang full mainan anak-anak, nah tempatnya di situ ya. Jadi teman-teman, ini dia belanjaan aku. Nah teman-teman, ini dia belanjaan aku. Ini ada popok ukuran L54. Biasanya memang untuk mereknya aku beli yang paling murah dan ya lumayan bagus ya, dari Sensi ini. Terus ini satu dus isinya 6, karena kita butuh 9 untuk dua anak, ini tambah 3 lagi ya. Setelah itu di atasnya di sini ada susu ya teman-teman, tapi ada peritilan-peritilan karena kita nggak bawa tas belanja, jadi kita langsung aja masukin sini dan kebetulan juga masih longgar ya. Jadi kita biasanya stok tisu basah ini 5 ya teman-teman, tapi karena masih ada sisa dari bulan lalu atau bulan Desember, masih ada sisa 2, kita beli 4. Yang satunya kita lebihin ya teman-teman. Dan 4, 1, 2, 3, dan 4. Ini aku taruh bawah dulu biar bisa kalian lihat. Terus kita juga beli cuci botol, sabun cuci botol dari Cousins Baby ya. Ini selalu aku beli, kenapa? Karena ini paling murah teman-teman menurut aku. Sudah dapat botol dan free. Ini berapa mili sih? 300 mili ya. Tuh sudah murah banget teman-teman. Dan setelah itu kita beli seperti biasa, ini wajib, yaitu caplang. Kita beli yang paling besar biar lebih hemat ya. Ini untuk pembelian ini tuh nggak tiap bulan ya, untuk yang caplang ini atau minyak kayu putih. Selanjutnya aku beli sabun badan hair and body wash yang kids, karena memang untuk anak-anak sekarang usia berapa tuh, 3 tahunan ya, 2 dan 3 tahun, sabun baby itu sudah nggak cocok ya teman-teman, karena terlalu lembab untuk mereka dan lebih ke arah eskim ya, gatel-gatel. Jadi aku ganti yang kids, karena kenapa? Karena pH-nya pasti berubah ya teman-teman, gitulah pokoknya. Nah selanjutnya aku beli tisu kering teman-teman, ini wajib beli ya tisu kering nih. Dan nah ini dia susunya untuk si adik Shelo, ini kan 1+ ya, pasti SGM semuanya, anak SGM. Ini Shelo yang 1+4, yang 3+6. Nah, kita langsung ke kulkas teman-teman. Jadi kan kalian pengen lihat belanjaan aku tiap bulan tuh apa aja ya, minta di unboxing. Jadi sekarang aku juga unboxing semuanya. Jadi ada barang belanjaan suami aku sebenarnya yang wajib dibeli tiap bulan ya, adalah susu. Ini dia susunya, dan susunya wajib yang fresh milk teman-teman ya. Jadi ini nggak boleh di luar ruangan selama 2 jam ya. Jadi setelah beli di tokonya harus segera pulang dan segera dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman.
Jadi dia itu belinya, sebentar aku klik dulu kameranya. Jadi teman-teman, ini dia susunya. Dia beli berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 susu untuk 1 bulan ya teman-teman. Gitulah. Jadi dia sudah nyiapin, atau suami aku sudah nyiapin pertanggalnya, biar sampai atau habisnya 1 bulan ya. Gitu. Jadi beda-beda tanggal expirednya gitu loh teman-teman. Dan kita dapat harta karun dong. Kalian tahu apa? Ini jajanan paling enak sedunia, yaitu cheesecake teman-teman. Dari apa nih? Apa sih namanya nih? Ryush tuh, suamiku. Ini sukanya suamiku nih, dari Ryush. Japanese cheesecake teman-teman. Ini paling enak dan paling lembut teman-teman. Ini aku pertama kali coba ini di rumah suamiku, dan aku suka banget. Dan juga ini lembut banget. Waktu almarhum papi aku itu sakit yang bagian tenggorokannya, dan katanya dokter harus dilatih terus, itu aku kasih ini teman-teman, karena ini lembut pol. Bayi aja mungkin bisa ngunyah ya, untuk 6 bulan. Ini harganya, oh ya, ini kenapa aku bilang harta karun, karena harganya yang awalnya 70 ribuan sekarang jadi 35 ribu karena promo. Mantap. Oh ya, aku juga lupa. Dan yang terakhir adalah brokoli teman-teman. Ini ya brokolinya, harganya 11.590. Ini sepertinya naik. Biasanya aku beli itu sekitar 5.000 di sana ya, di supermarket Singa, logo Singa. Dan ini beli 2 karena ini kesukaannya Senja. Ini 11.000 teman-teman. Begitulah ya. Dan ini bagus-bagus ya. Nih seger-seger. Oh mantap dah. Ini aku kemarin beli jamur kayaknya udah busuk, belum aku tata lagi kulkasnya. Oke teman-teman, ini aku duduk dulu. Lumayan capek buat nunjukin kalian belanjaan. Karena belanjanya kalau tiap bulan, awal bulan pasti banyak banget ya, karena kita nggak kemana-mana lagi. Sudah belanja di awal, sudah diambrekin lah pokoknya ya semuanya. Untuk 1 bulan pas ya teman-teman, kita nggak bakal belanja lagi keluar-luar gitu ya. Nah untuk belanjaannya anak-anak, kalau kalian penasaran berapa sih untuk per bulannya untuk belanjaan si Tutler, si Senja, dan si Elo ya, ini di toko susu nih ya, aku biasanya di toko Makmur ya teman-teman, ini yang paling murah teman-teman ya. Jadi banyak toko susu di dekat rumah, tapi yang paling murah memang ini gitu. Sudah untuk para ibu-ibu ya, sudah pasti cari yang paling murah ya teman-teman. Dengan merek yang sama. Nah untuk totalnya ya, tadi sudah aku unboxing kan untuk belanjaannya Cielo dan Senja. Totalnya adalah segini. Bentar, kelihatan nggak? Mana sih? Nih, ini nih. Ya teman-teman, ngeblur ya. Gimana sih caranya biar nggak ngeblur? Ini totalnya adalah 1.686.155. Kita totalin jadi 17 ya teman-teman. Itu tiap bulannya. Belum jajan-jajannya tuh, ada suamiku. Aduh sampai nyiprat. Aduh, ya belum jajannya. Kita berharap neneknya yang belikan. Karena nggak sanggup kita ya, per bulan harus menghabiskan 17 hanya untuk popok, susu, terus tisu basah. Tadi yang pokoknya di unboxing itu segitu, selalu segitu ya teman-teman. Terus selanjutnya untuk yang tadi belanjaan suami aku, yang wajib adalah susu ya, sama yang brokoli, dan itu totalnya, oh ya sama, oh ya tadi itu belum ya, belum aku tunjukin, ada sampo besar ya, sampo Sunsilk yang besar banget, yang pam itu ya, pokoknya belanjaan itulah ya, nggak aku tunjukin karena berat lumayan. Terus ini totalnya adalah segini, ini lihat nggak ya, nih aduh susah banget sih ini,
Jadi ini aku sebutin aja deh. Ini 329.900, teman-teman. Jadi totalin sendiri aja, karena aku pasti istighfar terus untuk notalinnya, belum jajannya anak-anak ya. Belum makanannya anak-anak. Kalau lagi mogok makan, tuh kita berharap ada suntikan dari nenek untuk belanja jajan. Ya udah kalau gitu teman-teman, itu dia unboxing aku dan belanjaan aku hari ini. Gimana menurut kalian, seru apa enggak? Dan keluarga aku terus biar banyak rezekinya, jadi juga bisa belanjain anak-anak aku gitu ya. Oke, kalau gitu sekian aja videonya. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share ke media sosial kalian. Bye bye, stay healthy.